Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Java Flower Farm. Untuk video kali ini saya akan spesial memberikan cara pemberian pakan alternatif untuk peliharaan kita. Kita tahu semua, sahabat-sahabat, teman-teman, untuk pelihara ternak atau berternak unggas itu sangat penting sekali yang namanya pakan. Bagaimana mungkin peliharaan kita akan gemuk jika kita menghemat pakan semau-maunya? Kenapa kita menghemat pakan? Karena biaya pakan itu mahal. Nah, solusinya seperti apa? Kita harus melihat kebutuhan dari ternak-ternak yang kita pelihara. Entok butuh sekali yang namanya karbohidrat untuk pertumbuhan, atau yang dibutuhkan sama tubuh entok itu sangat banyak sekali. Nah, di sini kita bisa memberikan pasokan atau asupan yang dibutuhkan sama entok. Kita bisa memberikan pakan-pakan seperti ini, sayur-mayur yang kita dapatkan dari pasar. Jangan lupa dicuci terlebih dahulu. Kita bisa campurkan dengan dedak. Dedak itu sudah mengandung karbohidrat juga. Ya, seperti ini. Nah, yang paling penting lagi, setelah sudah dicampur sayur mayur itu dengan dedak, jangan lupa ditambahkan konsentrat. Nah, di video kali ini saya akan membahas apa sih yang alternatif apa yang sangat relevan untuk peliharaan entok kita dengan budget yang sangat murah, namun mempunyai vitamin atau asupan gizi yang cukup untuk entok kita. Nah, di sini kami akan membahas tentang talas. Talas di kampung itu tentunya sangat melimpah. Tentunya talas itu jangan talas buah lah yang dikonsumsi manusia. Kita bisa mengambil batangnya ya, atau di tempat saya namanya kempruk. Hasilnya seperti ini. Setelah sudah diparut halus seperti ini ya, ini menggunakan parutan wortel atau parutan pepaya. Nah, ini sangat bagus sekali dan sangat dibutuhkan sekali sama tubuh entok sendiri. Nah, jangan lupa, jika sudah seperti ini, kita campur dengan konsentrat pedaging. Tentunya tidak usah banyak-banyak ya. Untuk harga konsentrat daging di tempat saya Rp13.000 per kilonya. Namun, jika kita memberikan pakan seperti ini, jangan banyak-banyak konsentratnya. Cukup 1 genggam atau 3 sendok. Lalu dilarutkan seperti ini. Tentunya ada penambahan dedak secukupnya. Dedak itu hanya pelengkap saja ya, karena dari talas itu sudah cukup ya untuk karbohidratnya. Nah, untuk dedaknya sendiri seperti ini. Cari dedak yang bagus. Dedak yang bagus ciri-cirinya seperti ini. Lembut ya, lembut di tangan seperti ini. Jika digenggam lunak. Nah, setelah itu kita aduk-aduk seperti ini. Ini sudah siap untuk disajikan. Ya, jangan lupa dikasih konsentrat juga seperti ini, seperlunya saja. Jadi, makanan yang kita berikan tidak perlu banyak, namun padat gizi. Seperti itu. Sekali lagi, karena biaya pakan yang kita keluarkan itu banyak dan mahal, sudahlah menggunakan pakan alternatif masih dipres pula dengan cara seperti ini. Nah, ini salah satu jenis talasnya ya. Talas seperti ini sudah nggak bisa dikonsumsi sama manusia. Nah, jika sudah seperti ini diparut, ini sudah siap untuk disajikan ya. Sudah ada bekatul, ada konsentratnya. Nah, seperti ini. Namun sesekali kita harus memberikan sayur mayur juga. Jadi imbang.
imbang atas apa yang dibutuhkan sama entok. Untuk talasnya juga penting, sayur mayurnya juga penting. Nah, ini proses yang setelah diparut belum dicampur dengan dedak atau konsentrat masih seperti ini. Ya, ini baru salah satu contoh. Kempru sendiri di tempat saya bisa cari di hutan-hutan atau di kebun-kebun. Kalau mau beli, sekarang banyak ya di sosial media, terutama di media-media Facebook. Banyak sekali yang menawarkan seperti ini. Ini kalau beli saja di tempat saya per kilonya sekitar Rp750 atau satu kintal atau 100 kilonya sekitar Rp75.000. Seperti itu. Nah, ini recommended sekali untuk sahabat-sahabat teman-teman yang mempunyai ternak kapasitas banyak. Jika mengandalkan bekatul saja atau dedak saja masih tergolong boros. Jadi dedak juga perlu, makanan tambahan seperti ini juga perlu. Ini bisa dikatakan makanan tambahan, juga bisa dikatakan makanan inti. Namun ini sangat bagus sekali karena padat karbohidratnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau menghemat pakan dengan dedak saja masih kurang ya. Jadi pertama dedak juga masih mahal, per kilonya sekitar 4.000, sedangkan untuk kempru sendiri per kilonya hanya Rp700. Jadi sangat sekali jauh perbandingannya. Jadi makanan yang paling murah dedak masih ada yang lebih murah lagi. Jadi ini sangat penting sekali buat sahabat-sahabat yang mau berternak entok skala banyak. Jangan takut rugi, asal kita pandai-pandai bisa memanfaatkan situasi kondisi yang ada di sekitaran kita. Ini salah satu biangnya ya, atau kempru atau induk talas. Nah, seperti ini. Ini nanti diparut, terserah mau pakai manual atau mau diparut menggunakan mesin pencacah atau chopper, itu tergantung kapasitas teman-teman. Kalau saya masih menggunakan parutan tangan karena memang ternak saya tidak banyak. Diparut menggunakan parutan wortel seperti itu dan seperlunya. Ataupun kita mau memberikan pakan hari ini satu batang atau setengah batang, jadi seperlunya saja. Dan jangan ada yang tanya itu bisa bertahan berapa lama. Ini bisa bertahan tahunan ya teman-teman, tahunan. Bahkan nanti dibiarkan begini saja dia itu akan tumbuh ya teman-teman. Dia akan tumbuh akan tumbuh. Jadi nggak usah takut busuk ya ini. Ini nggak akan busuk, bahkan nanti dibiarkan dia akan tumbuh ya, seperti ini. Nah, jika sudah punya stok seperti ini, untuk dedak sendiri gampang lah. Kalau mau nyetok dedak itu gampang, asal ada duitnya di penggilingan padi banyak. Yang paling penting ini, ingat nanti pada saat musim penghujan kita mau kemana-mana itu susah, sedangkan entok makan harus jalan terus. Pentingnya untuk mengantisipasi atau memberikan stok pakan yang cukup untuk unggas-unggas kita. Dengan pakanan yang melimpah, insya Allah kita akan bisa mencukupi kebutuhan pakan yang dibutuhkan sama peliharaan kita. Tak lepas dari itu, kita juga harus memberikan protein seperti konsentrat pedaging. Itu sedikit saja untuk pewangi atau aroma, seperti itu. Nah, selain talas, kita juga bisa memberikan tambahan. Bisa dengan pepaya, ditambahkan lagi juga dengan bekatul tetap ya. Dan kalau bisa usahakan cari bekatul yang bagus. Nah, ciri-ciri bekatul yang bagus seperti ini ya. Lembut di tangan, ada juga dedak yang halus namun di tangan tajam sekali, keras, itu kurang bagus. Yang bagus yang seperti ini, apabila kita sawur seperti ini dia enggak berantakan ya.
Namun yang ada yang jenis begini, kalau dibeginikan dia itu kemana-mana. Artinya memang benar-benar itu bobotnya enteng. Kalau ini berat ya, jadi begitu diawur pun dia akan jatuh seperti itu. Dan yang paling penting, cara mengetesnya gampang. Di telapak tangan dia itu ketinggalan zat-zatnya ya, atau ketinggalan bubuk-bubuknya yang lembut ya, atau kulit padi ya. Ini sangat bagus sekali. Jadi tidak perlu banyak, walaupun sedikit, namun bagus. Sebenarnya itu yang dibutuhkan sama unggas-unggas kita. Banyak jika nggak ada gizinya juga percuma. Sedikit namun ada gizi, itulah yang tepat untuk peliharaan kita. Selain kempru, ini juga ada sejenis tambahan. Ini adalah pepaya. Jika di kota mungkin ini jarang ya, tapi kalau di kampung pepaya seperti ini banyak. Ini bisa diparut ya, diparut, bisa diselang-seling, atau bisa dicampurkan dengan dedak, atau dicampurkan dengan tales itu tadi. Jadi banyak sekali persiapan-persiapan ataupun cara-cara untuk menghemat pakan, namun tidak mengurangi gizi dan protein yang dibutuhkan sama unggas-unggas kita. Jangan kemana-mana, nanti kita akan lihat proses pemberian pakannya seperti apa. Yuk, sekali lagi di sini saya tidak mengajari, ini hanya apa yang sudah kami lakukan dengan mencukupi pakan yang dibutuhkan sama entok. Biaya yang kita keluarkan murah, namun mempunyai gizi yang cukup. Yuk, kita lihat untuk proses pemberian pakannya. Teman-teman nanti bisa lihat entok-entoknya seperti apa. Gemuk, makannya nafsu, dan tidak perlu banyak. Sedikit namun tepat seperti itu. Oke, sebelum lanjut kita lihat ke kandang pemberian pakan. Jangan lupa bantu kami dengan cara subscribe agar kami lebih semangat lagi untuk selalu memberikan informasi-informasi tentang ternak-ternak unggas. Yuk kita ke belakang. Kita lihat pemberian pakannya dan kita lihat pola pakan entoknya seperti apa, gaya makannya. Ya teman-teman, seperti itu ya pola makannya, sangat menyenangkan sekali. Mungkin itu saja dari kami, Java Flower Farm, mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Silahkan kritik-kritikan, saran-sarannya, dan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.